tentunya kita akan belajar lingkungan vertikal dengan tema menu insert bagian 2, yaitu pembahasan dari menu insert pivot tabel sampai audio. Ini ada di sini ya, scan ya, misalnya pas di select source itu ya, kita lihat aja. Nah ini di sini nih. Oh, ya. Oke, sampai media cuma 2 aja sepertinya ya. Oke, kita mau ada pivot tabel, begini. Ini itnya, ini data kayak kemarin. Nanti jadinya assume seperti ini ya. Oke, kita copy data ini ya, kita paste di sini. Oke, kita insert pivot tabel alien selection ya, bukan data kita ini, ambil data dari luar. Oke, dari sini filter gender, tarik ke sini. Profil, oke, okay. Zoom ini, oke okay, ya, kita akan lihat ya, kita ganti oke, okay. Nah, dia akan bikin sheet baru, before tab sheet, zoom dari ini, nah 3-4 ya, oke. Okay. Ini ada lihat ya, ini data kalau misalnya saya kurangi satu ya, 0 ya kan, ini otomatis ke update ya, enggak, tidak otomatis ke update, ingat ya, kita harus melakukan refresh. Nah itu dia berubah. Oke, kita balikin lagi datanya satu ya, dan 3-3 ya, enggak berubah. Refresh, tikam, oke. Okay. Itu ya tekniknya pivot tabel itu dia tidak bisa untuk refresh gender, ini bisa di fill. Nah, dua ini, oke. Okay. Ini pivot. Kita hapus ya. Kita akan belajar media. Galeri. Nah, ini seperti ini. Ini tekniknya gimana? Cek kamu aja. Pocat. Start. Nah, proses. Nah, kita mau ke sini. Bisa nyepung ya, oke, okay. Nyepungnya gini tekniknya, tetap disambung-sambung gitu. Kalau ini kan gak perlu apa-apa ya, tinggal cek aja. Oke, okay. Guys ya, kita bikin sheet baru. Scan tidak akan saya tunjukin ya, karena ini hubungan dengan mesin scanner ya. Jadi saya tidak punya mesin scanner. Ada yang sih minta cuma tidak kita sambung ke sini ya, tapi tidak jalan. Oke, kemudian audio video. Audio video begini. Ini audio ya. Kode jalan. Nah, harus diklik di sini kalau kita jalanin. Oke. Okay. Ini repeat, ini pause, ini play-nya ya. Oke. Okay. Ini yang audio. Sedangkan yang videonya kita lihat ya. Tampilannya sama atau tidak? Tampilannya ini hitam. Nah di sini
seperti itu. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Dari saya cukup dan terima kasih.